Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah durusun fi syarhi nawaqidil Islam karya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizallahu taala. Termasuk pada al-as'ilah, apakah wajib mengkafirkan, itu meyakini kafirnya, orang yang membenci satu dari kitabullah, satu ayat dari Al-Quran, atau satu hadis Nabi SAW. Wahadal burdu, dan kebencian ini zahirun, terlihat. Jawabannya, jika dia menampakkan bencinya dengan mengatakan aku membenci ajaran yang datang dari Allah Ta'ala atau dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidaklah diragukan kekafirannya. Adapun jika tidak diketahui hal ini, namun hal ini yaitu benci ada di hatinya dan tidak ada yang tahu benci tersebut kecuali Allah Azza wa Jal, ya, maka tidak bisa difonis. Akan tapi jika dia mengatakannya dan mengatakan aku membenci hadis, aku membenci ayat atau semacam itu, aku benci ayat tentang hijab, aku benci ayat tentang poligami, aku benci hadis tentang ini dan itu, fahada saraha bil kufri, maka dia adalah orang yang belak-belakan menyatakan kekafiran, wal iyadu billahi yuhkam 'alaihi, maka dia difonis, yaitu difonis kita yakini dia kafir binutqi lisanihi karena ucapan lisannya. Adapun jika dia tidak berkata-kata, maka kita tidak punya hak ila zahir kecuali apa yang nampak. Wala ya'lamu ma fil qulubi illallahu azza wa jal, tidak ada yang tahu isi hati kecuali Allah azza wa jal. Maka berkenaan dengan pembatal iman karena benci, maka yang patut diperhatikan adalah itu berlaku idza azharal burdo, ya, jika kita mengetahui kebencian yang ada di hatinya. Nah, kemudian sebagian orang sulit baginya ba'dul a'mal, sebagian amal, fayakumu biha, maka dia mengerjakannya ma'al masyakah, dalam keadaan merasa sulit, wa ayanan, dan terkadang dirinya tidak menyukai sebagian dari apa yang Allah turunkan, semacam bangun untuk sholat subuh dan yang lain. Fal hadza yu'addu, apakah ini dinilai memang termasuk orang yang membenci satu dari ajaran sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau katakan, hunaka farqun, ada perbedaan antara seorang itu membenci apa yang Allah turunkan dan seorang itu tertimpa rasa malas untuk melakukan qiyamul lail, malas untuk salat subuh. Maka malas untuk bangun salat subuh la yakunu kafiran, tidaklah kafir orangnya. Cuma orang ini yulamu, dicela karena malasnya, karena tatakul, merasa berat. Nanti tidaklah kita katakan dia kafir, karena rasa malas ini amrun tabi'i, satu hal yang wajar dan tidak berkaitan dengan iman. Dalilnya sebagaimana manusia, yaitu sahabat Nabi, tatkala diwajibkan perang, thaqula 'alaihim, perang itu berat atas mereka. Sebagaimana yang Allah ceritakan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, diwajibkan atas kalian perang dan perang itu sesuatu yang tidak kalian sukai. Laisa maknahu, bukanlah makna ayat ini mereka sahabat atau sebagian sahabat membenci Allah mewajibkan perang. Namun yakrahuna, mereka tidak suka nafsal qital, perangnya. Wa waquhul lakum, yakni al-qitalu, ni peperangan itu satu hal yang tidak disukai, bima fihi minal masyaqqah,
karena kesulitan, kesusahan yang ada dalam peperangan. Falasaka tidaklah diragukan, maka orang yang malas untuk beramal dicela karena hal ini. Namun tidak sampai mayasilu, tidak sampai pada batas kekafiran. Malas untuk sholat misalnya, malas misalnya dan sholat malam, qiyamul lail, atau di sebagian keadaan malas sholat subuh, mayahduruha, bahkan tidak hadir ke masjid untuk sholat subuh karena sebab berat, malas dan lebih ingin tidur. Hadza naqsun fi imanihi. Maka ini kurangnya iman tanpa ragu. Wa hadza nau'un min anwa'in nifaq, dan ini adalah di antara bentuk nifaq, yaitu nifaq amali, karena berat dan malas untuk sholat, itu adalah perbuatan orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, jika mereka berdiri untuk urusan sholat maka mereka malas. Maka ini nau'un min anwa'in nifaq, maka ini salah satu bentuk kemunafikan, kan tapi tidak sampai batas kekafiran. Walakin akan tapi seandainya orang itu benci sholat dengan mengatakan, apa ini sholat? Kenapa kita harus bangun di waktu malam, pergi dan sholat? Ya, dengan maksud benci, dari intonasinya bisa kita tangkap itu benci. Hadalladzi yakfur, inilah yang kafir. Idza karha at-tasyri'a, manakala yang dibenci adalah pensyariatan. Ya, manakala yang dibenci adalah pensyariatan. Maka yang membatalkan iman manakala yang dibenci adalah pensyariatan. Adapun jika yang dibenci adalah kesusahan dalam mengamalkannya, maka ini tidak membatalkan iman. Karena kemudian atau kemudian dengan bahasa lain tadi beliau sebutkan malas dan merasa berat. Dan di bahasa yang lain beliau katakan ini rasa tidak suka yang tabii, yang kemudian alami. Maka bedakan dua hal ini. Ya, bedakan dua hal ini. Tadi syarah yang lain untuk nauqidul Islam, syarahnya Syekh Khalid Al-Musyaikih, ditegaskan sebagai berikut, saya bacakan. Dan benci sebagian ajaran Rasul yang qasim ila qismain, terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, membenci sebagian ajaran Rasul ma'atiqat, dirinya dengan keyakinan anna maja'a, bahasanya ajaran Rasul dan syariat Rasul tidak ada padanya keberuntungan dan keselamatan. Hadza kufrun mukhijun minal millah, inilah kekafiran. Dalilnya yang dibawakan oleh penulis matan Nawaqidul Islam, dalika bi annam karihuma anzalallah fa ahbata a'malahum. Dan tidak ada penghapusan amal kecuali bersama kekafiran yang membatalkan Islam, mengeluarkan dari agama. Karena kekafiran kecil tidak menghapus amal. Yang kedua, ayyub ghidha ba'da ma ja'a bihi rasul, membenci sebagian ajaran Rasul ma'atiqat, dengan keyakinan kalau ajaran Rasul itu benar, wasawab dan benar. Fahada laisa al-maqsuda huna, maka ini tidaklah yang dimaksudkan dalam bahasan pembatal Islam. Bal hada fisqun wa nau'un min ittiba'il hawa, maka ini adalah kefasikan, benci yang ini kefasikan dan diantara bentuk mengikuti dan memperturuti hawa nafsu. Kalau tadi saya salah Fauzan menyampaikan ini adalah bentuk nifaq, maka di sini disampaikan ini adalah bentuk kefasikan. Maka dhabit parameter benci yang kafir, anna man abghata syai'an wa karihahu, membenci sesuatu dan tidak suka dengan sesuatu karena itu adalah agama Allah, maka itu kafir dengan ijma'. Amma man karihahu li ghairi dzalika, adapun jika bencinya bukan karena faktor itu, maka dia tidak kafir. Kemudian wa alamatul kurhi,
ghairil kufri, indikator benci yang tidak membatalkan iman. Anna hadzal kurha, bahasanya benci ini, maujudun, ada, sama saja apakah dia tahu syariat mengajarkannya ataukah tidak. Ini, seandainya itu bukan ajaran syariat, apakah dia tidak suka? Ini, sama, dia tidak suka. Ini, maka ini berarti ini, benci yang tidak membatalkan iman. Wadzalika ya'udu, dan biasanya itu karena ila masyaqqa, karena kesusahan yang ada dalam hal tersebut, au ghairi dzalika min at-taba'il mujarrad, dan atau alasan-alasan yang lain yang murni alasan tabii. Maka indikatornya kata Syekh Khalid Al-Musyaiki adalah seandainya itu bukan syariat dia pun memang enggak suka. Seandainya bangun di waktu subuh itu bukan syariat, bukan agama, cuma itu suruhan atasannya masuk kantor waktu subuh, maka dia tidak suka. Dia tidak suka, ada perasaan tidak suka datang karena datang dengan berat. Nah, ini berarti memang, maka ini benci yang atau tidak suka yang ghairul kufri. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, man yubghidul hijaba, siapa yang membenci jilbab atau jilbab atau cadar, au yubghidu tahrim az-zina, atau membenci haramnya zina, haramnya khamar, membenci syariat memanjangkan jenggot dan yang lainnya yang diajarkan oleh syariat, likaunihi minad-din, karena itu adalah agama, fahadza kufrun, maka ini kekafiran. Hatta walau amila bihi, meskipun dia mengamalkannya, dia rajin berjilbab, namun sebenarnya dia benci syariat jilbab. Wa kadza man abghada adama ikhtilati rijal ma nisa, demikian juga orang yang tidak suka tidak campur baur antara laki-laki dan perempuan karena itu agama. Padahal syariat mengajarkan untuk tidak campur baur antara laki-laki dan perempuan dalam salat. Kadza man abghada tahrim mahal kiliha likauni minad-din, demikian juga orang yang membenci pengharaman ngerok jenggot karena dia adalah agama. Fanaqul inna hadza riddatun, maka kami katakan ini adalah kemurtadan. Wa nas'alullah afiyah. Ya, kemudian kembali ke durus fi syar'i nawaqidil Islam. Kemudian selanjutnya, man radda khabaran, siapa yang menolak salah satu hadis Nabi di bab akidah karena anggapan itu hadis ahad, apakah teranggap hal itu kemurtadan dari Islam? Jawabannya dirinci. Jika dia tahu kalau itu sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah nas dalam topik yang dibahas, tidak ada makna yang lain, na'am yu'tabaru, dia teranggap kemurtadan karena dia tidak punya uzur. Adapun jika dia tidak mengetahui kesahihannya dan validnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dia mengetahui sahihnya dan validnya akan tapi hadis ini punya kemungkinan yang lain secara bahasa, ya, karena misalnya yadun itu bisa tangan, dalam bahasa Arab bisa tangan dan bisa kekuatan, maka ada ihtimal yang lain secara bahasa. Walaysa nassan fil maudu', bukan nas. Nas itu yang tidak punya makna kecuali satu saja. Atau dia ta'awalahu, mentakwilnya. Maka takwil itu fahadza yu'dharu, maka dia ma'dzur bil ihtimal karena adanya kemungkinan makna yang lain, wa ta'wil, dan karena dia ta'wil, dia melakukan ta'wil meskipun ta'wilnya ta'wil yang tidak tepat. Kemudian man abghada amran mubahan, orang yang membenci satu hal yang mubah atau hal yang diperselisihkan, apakah termasuk dalam pembatal yang kelima ini, al-mubah, maka hal yang mubah atau hal yang diperselisihkan, hadalahu udhrun fil ikhtilaf, maka ini satu hal yang unsur pemakluman untuk adanya beda pendapat. Jika memang masalah itu ada perselisihan,
wa akhadha, dan dia mengambil salah satu kemungkinan atau salah satu pendapat. Ada perselisihan tentang misalnya isyarat jari saat tasahud ya, digerak-gerakkan ataukah tidak. Maka ada sebagian orang yang benci dengan orang yang menggerak-gerakkan jari saat tasahud. Maka kata beliau, ya maka ini ada uzur. Karena dia membenci, dia ngambil satu pendapat dan kemudian membenci yang lain. Fadha in kana mujtahidan, namun beliau kasih rincian, maka jika dia adalah seorang yang berijtihad dan seorang pencari kebenaran, terus hasilnya adalah misalnya tadi tidak digerak-gerakkan dan dia tidak setuju dengan dan tidak suka dengan yang menggerak-gerakkan, fayu'dhar, dimaklumi. Yang kedua, wa in kana akhadha bihi, jika dia mengambil pendapat itu, li anna yuafiqu hawahu, karena itulah yang cocok dengan seliranya, maka tidak akan dia akhta'a, keliru dan berdosa, namun tidak sampai batas kemurtadan. Pertanyaan kemudian berkenaan dengan firman Allah Ta'ala, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Ma mausuliyah yufidul umum. Nah, apakah disyaratkan bencinya itu semua yang Allah ajarkan? Ini apakah ini bisa jadi dalil benci sebagian ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataukah dia dalil benci semua ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena kami mendengar man yunazilul ayata, ada orang yang menempatkan ayat ini ala burdi jami', berlaku untuk membenci semua ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ja'al, maka dia jadikan an-naqid, pembatal iman, manakala benci semua, bukan benci sebagian. Mungkin logikanya tadi. Maka penanya mengatakan ada orang yang berpendapat ayat ini berkenaan dengan benci semua. Benci semua, alasannya ma'ang salallah, ma'nya memusul, yufidul umum. Maka semua. Padahal semua di sini artinya sedikit ya iya, banyak ya iya, semua ya iya. Gitu. Itu umum di sini maknanya demikian. Bukan umum di sini, bukan maknanya harus semua, bukan. Namun al-umum di sini maknanya ya mau satu, mau dua, mau sepuluh, mau seratus ajaran. Ajaran Islam, mau 500 ajaran Islam. Maka satu sama yang seratus sama saja. Maka jawab beliau, al-hukmu yasmulul jami'. Hukumnya itu mencakup semua. Mau benci satu, dua, lima, sepuluh, seratus sama. Mencakup sebagian. Bukankah sebagian itu di antara apa yang Allah turunkan? Oleh karena itu penulis abar mengungkapkan dengan kata-kata man abghadha syai'an, siapa yang membenci satu saja. Beliau tidak mengatakan man abghadha ma anzalallah. Dan beliau mengatakan man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini mencakup al-kulla, semua atau sebagian. Karena sebagian itu Allah turunkan, sebagaimana semua itu Allah turunkan. Wa kalimatu ma min al-fadil umum. Nah, kata-kata ma yaitu ma mausuliyah itu min al-fadil umum, menunjukkan makna umum. Nah, umum yang dimaksudkan itu ya 1, 2, 5, 10, 100. Ya, bukan umumnya harus semua. Nah, kemudian apa hukum orang yang membenci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah termasuk dalam pembatal, salah satu pembatal Islam? Jawabannya iya. Siapa yang membenci sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah bukti kemunafikan. Tidak ada yang membenci sahabat kecuali munafik. Bahkan Allah menamainya sebagai kekafiran. Allah Ta'ala berfirman, Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya keras dengan orang kafir, ruhama bainahum. Dan lembut dengan sesama mereka. Tarahum ruka'an sujada, engkau lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia dari Allah dan ridha Allah. Simahum fi wujuhihim,
tanda mereka ada pada wajah mereka min athari sujud, dari bekas sujud. Saya ingin bacakan tafsir Ibnu Katsir untuk simahu fi wujuhihim min athari sujud. Wa qawluhu, kata Ibnu Katsir rahimallahu taala, simahu fi wujuhi min athari sujud, qala Ali ibn Abi Thalha an Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan tentang makna athari sujud, bekas sujud itu adalah asamtul hasan, perilaku yang bagus. Ini ada. Ini perilaku yang bagus, tutur kata yang menyenangkan, sikap-sikap yang sopan. Nah itu asari sujud. Bukanlah asari sujud, rajin sholat tambah kemudian makin sangar, makin medeni, makin garang, terutama dengan teman sholatnya. Makin garang dengan sesama sunni, namun lembut sama yang orang kafir, malah biasa saja. Maka athari sujud itu kata Ibn Abbas asamtul hasan, perilaku yang baik. Ini orangnya berubah perilaku karena rajin sholat, karena sujud, rajin sholat, rajin ke masjid, perilakunya berubah. Ini yang semula omongannya kasar jadi omongannya lembut, semula orangnya itu buruk perilakunya jadi baik perilakunya. Itu athari sujud. Bukan hitam-hitam di dahi. Kemudian waqala Mujahid wa ghairu wahidin, Mujahid dan yang lainnya mengatakan ya'nil khusyu'a wa tawadu'a. Yang dimaksud dengan asari sujud itu adalah khusyuk. Orangnya makin khusyuk, makin tinggi rasa takutnya kepada Allah, makin hati-hati, hati-hati terhadap hak Allah dan hak manusia. Bukannya rajin sholat semakin sembrono sama utang. Tidak ada khusyuknya, tidak ada rasa takutnya di hadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawadhu'a, athari sujud kata Mujahid adalah tawadhu. Makin dia rajin salat, maka dia makin tawadhu, bukan makin sombong, bukan kemudian kemudian beranggapan orang lain itu rendah, dinia mulia, dirinya bertakwa, orang lain itu durhaka, manusia celaka, dirinya lah yang satu-satunya yang selamat, mereka yang lain semuanya sesat. Bukan demikian, namun semakin tawadu. Dan kata kunci dari tawadu itu adalah ya'rif qadra nafsihi, makin tahu diri, makin tahu diri. Ini kalau dirinya itu banyak dosanya, banyak kekeliruannya, banyak bodohnya, itu kata kunci untuk bisa tawadhu. Maka makin rajin sholat, maka makin makin kemudian tahu diri. Ini tahu diri di dunia nyata dan di dunia maya. Ini tahu diri kalau dia orang bodoh yang tidak banyak rajin ngomong. Ini kalau orang yang berilmu ya ribut ya tinggal dinikmati. Oh ini alasannya begini, itu alasannya begitu. Maka perselisihan dijadikan sebagai masail dan bukan dijadikan sebagai masyakil. Maka jadikanlah perselisihan itu masail, dikaji secara ilmiah. Oh, ilmiahnya itu gimana toh? Maka jadikan perselisihan manusia itu masail, ini menarik untuk dikaji. Apa kajian akademik dalam hal ini? Bukan jadi masyakil. Jangan kemudian jadikan perselisihan sebagai masyakil, sumber konflik, sumber keributan. Maka rajin sholat, rajin ibadah, makin tawadhu, bukan makin sombong, makin
ya, merasa dirinya yang paling selamat orang, ya, orang lain celaka, bukan demikian. Kemudian masih dari Mujahid, ketika Mujahid menjelaskan dari Mansur, dari Mujahid, Mujahid menjelaskan min asari sujud al khusyuk, kekhusyuan. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu dillah, merasa hina di hadapan Allah. Ini khusyuk itu merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah. Maka Mansur mengatakan, makuntu arau ilaha dal athar fil wajhi. Dulu saya kira asari sujud itu item-item di dahi. Kata Mansur. Maka maka kata Mujahid, rubama kana baina ainai man huwa aqsa qalban min Fir'aun, kata Mujahid. Item-item di dahi itu boleh jadi muncul di antara dua mata orang yang lebih keras hatinya dibandingkan Fir'aun. Maka bukan itu min asari sujud, kata Mujahid. Maka asari sujud dimaknai atau dianggap item-item di dahi, ya, maka salah faham dengan hal ini ternyata sudah dulu. Zaman masih ada Mujahid, tabi'in. Di zaman tabi'in sudah ada anggapan item-item itu asari sujud. Maka kata Mujahid, enggak, itu bukan asari sujud. Itu tidak tolak kurang baik. Ya, boleh jadi itu ada pada orang yang hatinya lebih keras daripada daripada Fir'aun, kata beliau. Waqala Asudi as-salatu tuhasinu wujuhahum. Kalau Asudi menjelaskan bahasanya salat itu memperbagus wajah mereka. Maka min asari sujud, kata beliau, ya, wajahnya orang yang rajin salat sama tidak pernah salat beda. Ya, wajahnya orang yang rajin salat itu wajah yang ya, wajuhun munawir, wajah yang bercahaya. Ya, dan bisa ditangkap demikian. Sebagaimana perkataan salah satu ulama salaf, man kathurat salatuhu bil lail hasuna wajuhu bin nahar. Siapa yang banyak salat malamnya, maka akan bercahayalah wajahnya di siang hari. Waqat asnada Ibnu Majah fi sunanihi, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kathurat salatu bil laili hasuna wajuhu bin nahar. Ini terdapat dari riwayat Ibnu Majah, hadis marfu', kalau Nabi mengatakan siapa yang banyak salatnya di waktu malam maka akan bersinar, maka akan bercahaya wajahnya di siang hari. Kata Ibnu Katsir, was sahih annahu mauqufun. Yang benar ini mauquf perkataan Jabir. Maka kalau marfu' tidak betul, yang betul perkataan sahabat Nabi Jabir. Beliau mengatakan siapa yang rajin salat malam maka wajahnya akan bersinar di siang hari. Waqala ba'dun, sebagaimana perkataan sebagian salaf, ya, dan ini kata Ibnu Al-Qayyim di Adab wa Dawa, perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan innalil hasanati nuran fil qalbi. Sunya amal kebajikan itu punya berbuah cahaya di hati, wa diyan fil wajhi, dan bercahaya wajahnya. Wasa'atan fi rizqi, dan kelapangan rizqi, wa mahabbatan fi qulubin nas, dan rasa cinta di hati manusia. Maka tentang asari sujud, tadi ada yang Ibn Abbas menjelaskannya dengan asamtul hasan, perilaku yang baik, ya, akhlak yang semakin meningkat, adab yang semakin luhur, ya, tutur kata yang semakin lembut, ya, perilaku yang semakin sopan, itu asari sujud. Ya, kalau kemudian Mujahid menafsirkannya dengan khusyuk hatinya dan tawadu orangnya. Ya, kemudian ada tafsiran yang ketiga yang menyampaikan bahwasanya min athari sujud itu adalah wajah yang bersinar karena buah dari amal saleh,
di antaranya adalah adalah salat. Dzalika matsaluhum fit Taurat, itulah permisalan mereka di Taurat, wa matsaluhum fil Injil, dan permisalan mereka para sahabat Nabi di Injil. Di Taurat dan Injil para sahabat Nabi itu dikatakan kazar'in, seperti tanaman. Akhoja syata'ahu fa'azaru fastaghlato fastawa ala suqihi. Maka akhoja syata'ahu, maka dia mengeluarkan anaknya fa'azarahu, kemudian aishaddahu, kemudian tambah kuat fastaghlato, artinya syabba wa tola, muda dan tinggi. Fastawa ala suqihi, kemudian tegak di atas batangnya. Yu'zibuz zura', yang itu bikin kagum mereka para petani. Liyaghidha bihimul kufar, untuk bikin marahnya orang-orang kafir. Wa'adallahu ladina aman wa amilu salihat. Ya, maka Allah janjikan pada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya, minum dari mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran azimah, dan balasan yang besar. Tolong apa terjemah. Maka Allah Jalla wa'ala aujada sahabata, mewujudkan para sahabat untuk membuat marah orang-orang kafir. Maka orang-orang yang membenci sahabat, maka itu adalah bukti kekafirannya dan kemunafikannya. Artinya ngaku Islam, namun dia benci sahabat, maka dia munafik. Nas'alullah al-afiyah. Dan Allah Jalla wa'ala wasofal mu'minin, mencifati orang-orang yang beriman, bahasanya mereka adalah yatarahamuna. Mereka saling menyayangi dan mendoakan orang-orang beriman sebelum mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaquluna, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Janganlah kau jadikan dalam hati kami ghil, rasa benci, rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha penyayang dan penyayang. Hada, inilah sikap seorang muslim terhadap para sahabat, yaitu mohonkan ampun pada para sahabat, mendoakan ridha untuk mereka, dan mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wa yuthni alaihim, dan memuji para sahabat. Kazarin, seperti tanaman. Akhoda syata'ahu, syata'ahu diterjemah kemenak diartikan tunas. Fa'azarahu kuat, wastaghlada menjadi besar, tegak lurus di atas batangnya. Fastawa ala suqih, tegak lurus di atas batangnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, orang-orang yang membicarakan para ulama kita dan mengatakan bahasanya para ulama itu adalah cuma ahli fikih, fikih haid dan nifas. Dan mereka mengatakan jangan pecah belah para pemuda umat. Kami menginginkan satunya barisan. Apakah ini termasuk kekafiran dengan apa yang Allah turunkan pada Rasulnya? Jawabannya, ini bukan kekafiran, namun ini adalah ribah dan menodai kehormatan para ulama, dan ini haram tanpa ragu, karena dia adalah riba yang sangat haram. Wajib atas mereka bertobat pada Allah Azza wa Jal. Kemudian, innal kalama fil ulama, membicarakan para ulama, mada yujadi, apa faedahnya?
ma yujdi tidak memberikan faedah kecuali kejelekan. Yubaghiduhum ilan nasi, ya membuat manusia benci sama ulama. Ya, demikian juga hal semacam itu dengan para dai. Ya, dai yang terkenal sebagai dai ahlus sunnah, membicarakan mereka, menggelar-gelari mereka. Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Faedah pokoknya ini. Yubaghiduhum ilan nasi. Membuat manusia, banyak orang awam, membenci mereka. Ya, kemudian membenci pengajian mereka. Kemudian dengan benci, karena bencinya kemudian saya hapus pengajian beliau dari daftar list pengaji, rekaman pengajian di HP saya. Ada kalimat-kalimat demikian. Itu hasil menggunjing du'at ahlus sunnah. Ya, itu buahnya, itu manfaat terbesarnya, manfaat paling pokoknya. Ketika masalah ilmiah tidak disikapi dengan ilmiah. Masalah ilmiah namun disikapi dengan nyinyiran, disikapi dengan celaan, ya, tidak dibahas secara ilmiah, adu argumentasi, dibawakan alasan-alasan pendapat yang tidak setuju dengan pendapat beliau. Ya, maka kalau jadi tulisan ilmiah, kemudian ini tulisan ilmiah, maka akan manfaat. Jika ini tulisan ilmiah atau pendapat ilmiah kemudian dibalas dengan nyinyiran kata orang, ya, celaan, ya manfaatnya, faedahnya, yubaghiduhum ilan nasi. Ya, membuat masyarakat luas atau kemudian membuat orang-orang awam tidak suka sama da'i min du'at ahli sunnah. Faedahnya, yuqallil athiqata bihi. Ya, kemudian yuqalil athiqata bihim, membuat semakin sedikitnya rasa percaya dengan beliau, padahal beliau punya ilmu yang dibutuhkan oleh umat. Ketika beliau kemudian tidak kemudian dianggap, ya, maka kemudian umat tidak punya pegangan. Ya, karena ternyata yang mencela itu juga tidak bisa menggantikan beliau. Beliau pakar fikih muamalah, misalnya kemudian dihabisi. Akhirnya kemudian ada masalah muamalah, yang mencela juga enggak bisa menggantikannya. Ya, akhirnya apa? Umat enggak punya pegangan. Aina yadhbu annas idalam yarji'u ilal ulama. Ya, maka kemanakah orang-orang awam akan pergi jika mereka tidak merujuk pada para ulama? Kemanakah mereka akan pergi? Ya, pergi kepada yang mencela, ternyata yang mencela saya juga enggak tahu apa hukumnya. Ya. Saya juga tidak tahu apa hukumnya. Mau tanya kepada beliau, ya, sudah terlanjur dihabisi. Ya, gengsi juga. Masa kemudian sudah saya habisi, kemudian ada masalah, saya tanya sama beliau. Hada khatran azim, maka ini satu bahaya yang besar. Yalzamu alaihi taqlilu thiqati fil ulama. Maka yalzam konsekuensi dari hal ini, membicarakan beliau-beliau para du'at ahli sunnah di belakang di medsos, maka ya, dengan pembicaraan celaan, ya, bukan sanggahan ilmiah, bukan rat al-ilmi, maka ini hanya taqlilul thiqah dalam menghilangkan rasa percaya kepada orang-orang yang berilmu, wa isqat manzilatihim indan nas, dan menjatuhkan posisi mereka, kedudukan mereka di hadapan orang-orang awam. Wa hadha amrun la yajuzu, maka ini satu hal yang tidak boleh. Wa hadha ma'nahu anan nasa yarji'una ila ghairil ulama. Karena makna dari nyinyiran semacam ini, ya, adalah, ya, orang awam nanti disuruh untuk merujuk kepada yang bukan orang yang berilmu. Fayahsulu asyar, maka terwujudlah kejelekan, terwujudlah kerusakan. Wa hadza ma yuridu du'at asy-syar. Inilah yang diinginkan oleh para penyuru kejelekan, meskipun mereka merasa itu adalah jihad fisabilillah. Kemudian pembatal Islam yang selanjutnya, pembatal yang keenam, qala syekh rahimallah, man istahza'a bi sya'id min dini rasul,
siapa yang mengejek-ejek satupun ajaran agama sang Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ganjaran atau hukum atau siksaan, maka dia kafir. Dalilnya firman Allah Ta'ala, kul katakanlah apakah dengan Allah dan ayatnya Rasulnya kalian mengejek-ejek, la ta'atadhiru, janganlah kalian beralasan, qad kafartum ba'da imanikum, kalian kafir setelah dulunya beriman. Penjelasannya qala rahimallahu as-sadis, yaitu pembatal Islam yang ke-6 dari 10 pembatal Islam adalah man istahza'a bi syai'in min dinni Rasul sallallahu alaihi wasallam au thawabi au iqabihi kafara, wa dalilu qawlu ta'ala qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Maka ini masalah yang besar. Maka poin sebelumnya, man abghadha syai'an mimma ja'a bi Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal burdu, benci dan karoha, tidak suka, adalah amal hati. Adapun istihza, mengejek-ngejek, maka ini adalah min akwalil lisan, ini perbuatan lidah. Ayat ini ja'a fi sababi nuzuliha, ya, terdapat tentang sabab nuzulnya adalah sejumlah kaum muslimin, mereka pergi perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk. Mereka kumpul di satu tempat duduk, maka salah satunya mengatakan, tidaklah kami melihat semisal para pembaca Quran kita ini, haula mereka-mereka semangat kalau urusan perut, namun sangat bohong lisannya dan sangat penakut jika berjumpa musuh. Yaknuna, yang mereka maksudkan dengan qura adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Dan di majlis itu ada satu pemuda Ansar namanya Auf bin Malik. Faqala li hadha rajul, maka dia berkata kepada orang itu, engkau bohong, namun kamu munafik, akan kulaporkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Auf bin Malik kemudian berdiri pergi mau menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengkabarkannya. Namun dia jumpai wahyu telah mendahuluinya, telah turun pada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam wahyu. Fa akhbarallahu jalla wa ala, Allah telah kabarkan kepada sang Rasul bima qalahu, apa yang diucapkan oleh mereka-mereka di majlisnya atau dikatakan oleh salah satu dari mereka, sedangkan yang lain tidak mengingkarinya. Walamma nazala dzalika, tatkala turun wahyu itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irtahala min makanihi, maka orang tadi dia meninggalkan tempatnya. Hada waraqiba rahilatahu, dia menaiki untanya. Lamma balaghahu hadzal qaulus syani'u, tatkala telah sampai padanya perkataan yang keji ini. Faja'a hadza rajulu alladzi takallama, maka datanglah orang yang berbicara tadi meminta pemakluman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, wa Rasulullah, kami hanyalah nakhudu ngobrol, wa nal'aban main-main, natahaddatsu haditsa raqbi, kami ngobrol sebagaimana obrolan rombongan musafir, naqta'u bihi, ini untuk supaya kami bisa menghilangkan ina at-tariq, kesusahan perjalanan. Karena kalau jalan sambil ngobrol itu tidak terasa. Nah, kami cuma ngobrol-ngobrol seperti itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau menoleh kepadanya. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang tadi, dan Rasul tadi naik kendaraan, naik rahilahnya. Sedangkan orang tersebut bergantung dengan nis'ah naqatin Nabi. Ya, dengan tali kekang untanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul tidak menoleh kepadanya. Wala yazidu, Nabi tidaklah lebih sekedar membacakan ayat. Abillahi wa ayati wa rasulikuntum tastazi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Maka firman Allah jalla wa ala, qad kafartum ba'da imanikum, ini dalil bahasanya mereka dulu mukmin bukan munafik. Wadalah dan dalil bahasanya orang yang mengejek Allah dan Rasulnya atau ajaran Allah dan Rasulnya, dia kafir setelah beriman, murtad dari Islam. Inilah yang jadi mahalu syahid, sisi pendalilan dari ayat. Itlauka nuka bela makolatihim, seandainya mereka sebelum ucapan mereka ini mereka munafik, niscaya Rasul tidak, Allah tidak akan mengatakan qad kafartum ba'da imanikum, karena orang-orang munafik bukanlah mukmin sejak asalnya.
maka mereka tidak disebut mukmin, dan mereka disebut munafik. Dan Allah Jalla wa'ala berlah berfirman di ayat yang lain tentang orang-orang munafik. Walaqad qalu kalimat al-kufri. Mereka mengucapkan kalimat kekafiran. Wa kafaru ba'da islamihim. Mereka kafir setelah Islamnya. Ini untuk orang munafik. Lam yakul, Allah tidak mengatakan kafaru ba'da imanihim. Namun kafaru ba'da islamihim. Karena ini orang munafik. Bacanya nis'ah artinya sayrun aridun, tali panjang, tawil lebar, tawil panjang. Tusaddu bil haqa'ib, bisa dipakai untuk ngikat koper, warihal atau pelana dan semacam itu. Dan Islam maknanya ilam nidhul, mengumumkan masuk ke dalam Islam meskipun tidak tulus di dalam hatinya. Faqad yakunu kafiran, boleh jadi dia kafir di batinnya meskipun dia menampakkan Islam. Inilah kemunafikan. Wal ayat laisa fiha annahum kafaru ba'da imanihim. Sedangkan ayat tadi laisa fiha, tidak ada padanya annahum, bahasa mereka orang-orang munafik, kafaru ba'da imanihim. Dan untuk orang munafik bahasa yang Allah pakai kafaru ba'da islamihim. Fafarqun, maka bedakan antara semata-mata Islam dengan iman. Dan ayat ini, ayat dari di surat At-Taubah ini, tadulu ala umurin azimah, mengandung faedah yang sangat penting. Dan fawaidnya Syaikh Saleh Fauzan untuk ayat ini luar biasa. Bisa kita lihat. Mari kita lihat gimana luar biasanya fawaid yang beliau ambil dari ayat ini. Yang pertama, wajib menghormati dan mengagungkan Allah Jalla wa'ala dan memuliakannya. Wa anna man tanaqqasallaha, dan barang siapa yang melecehkan Allah maka dia kafir. Semisal perkataan orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu, terbelenggulah tangan mereka. Mereka dilaknat bima qalu, dengan sebab ucapan mereka. Bahkan tangan Allah itu terhampar. Demikian juga ucapan orang Yahudi, Allah itu miskin, kami kaya. Demikian juga semisal perkataan Nasrani, Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Fahada tanaqqusun lillahi, maka ini pelecehan terhadap Allah. Wa kufrun billahi azza wa jal, dan kekafiran kepada Allah azza wa jal. Yang kedua, bahasanya pelecehan terhadap Rasulullah SAW adalah kekafiran. Aidan juga, karena Allah Jalla wa'ala memerintahkan untuk memuliakan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menghormatinya, tauqirih, menghormatinya, wahtirami dan menghormatinya. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian lancang di hadapan Allah dan Rasulnya. Kata Ibn Abbas, la taqulu khilafal kitab wa sunnah. Yang dimaksud lancang di hadapan Allah dan Rasulnya adalah, janganlah kalian berkata-kata menyelisih Quran dan sunnah. Wattaqullaha innallaha sami'un 'alim, bertakwalah kalian pada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Contoh penghormatan pada Rasul, wahai orang yang beriman, janganlah kalian bersuara keras lebih dari suaranya Nabi. Janganlah kalian teriak-teriak kepada Nabi ketika berkata-kata sebagaimana salah satu kalian teriak kepada temannya. Dampaknya antah bata amalukum. Hapus amal kalian sedangkan kalian tidak sadar. Orang-orang yang melirihkan suaranya ketika di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah orang-orang yang telah Allah uji keimanannya, litakwa, untuk menjadi orang yang bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Sehingga orang-orang yang memanggilmu di balik kamar-kamar, aktaru mayoritas mereka tidak berakal. Seandainya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu itulah yang lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, maka Allah menegur orang-orang yang tidak menghormati Rasul dengan berkata lebih keras daripada Rasul, teriak-teriak di hadapan Rasul, atau manggil-manggil Rasul dari luar ketika Rasul ada di dalam rumahnya.
Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, janganlah kalian jadikan doa ar-rasuli bainakum katu'a ibadikum ba'da. Ya, maka janganlah kalian jadikan ya, panggilan kepada Rasul itu sebagaimana panggilan sebagian kalian dengan yang lain. Ya, maka Allah perintahkan untuk hormat ketika memanggil Rasul dengan mengatakan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tidak dengan menyebut nama. Sebagaimana katu ibadikum ba'da, sebagian kalian dengan yang lain manggil nama. Doa Rasul di sini masdar yang mudhaf. Ya, kaidah dalam bahasa Arab masdar mudhaf itu mudhaf ilahnya ada dua kemungkinan makna. Ya, bi makna fa'il dan bi makna maf'ul bihi. Ini kaidah kalau masdar mudhaf. Maka nanti mudhaf ilahnya itu ada dua kemungkinan makna. Ini boleh jadi maknanya bi makna fa'il. Ini kalau bi makna fa'il tu'a ar-rasul artinya panggilan yang dilakukan oleh Rasul. Rasul memanggil. Kalau bi makna maf'ul bihi tu'a ar-rasul artinya panggilan kepada Rasul. Artinya orang, umat manggil Rasul. Dan ayat ini bisa ditafsiri dengan dua-duanya. Boleh ditafsiri Rasul ini dengan maf'ul bihi. Dan ini konteks pembahasan kita adalah ini. Memanggil Rasul. Janganlah engkau memanggil Rasul, artinya Rasul objek. Memanggil Rasul sebagaimana kamu manggil temanmu sendiri. Gimana kalau manggil teman sendiri nyebut nama? Maka kepada Rasul tidak boleh nyebut nama. Ya Muhammad, namun ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Boleh juga ayat ini dimaknai dengan ya, Rasulnya fa'il. Kalau Rasulnya itu fa'il, ada dua tafsiran. Ini, kalau Rasulnya itu fa'il, ada dua tafsiran. Maka janganlah kau jadikan panggilan yang datang dari Rasul sebagaimana panggilan teman. Gimana panggilan teman bisa diterima, bisa ditolak, bisa dibantah. Ya. Dan panggilan Rasul tidak boleh disikapi demikian. Tidak sebagaimana panggilan dan seruan Rasul. Seruan kawan. Yang boleh disanggah. Yang boleh diayeli. Oh, enggak percaya saya. Kamu ngomong kayak gitu sampai seember saya enggak percaya. Itu sama temannya. Dan sama Rasul tidak boleh. Nih. Maka jangan jadikan panggilan Rasul. Panggilan yang diberikan oleh sang Rasul. Yang dilakukan oleh sang Rasul. Sebagaimana panggilan kawan. Dan tafsiran yang kedua, doa ar-rasul artinya doa. Doa sang rasul. Jangan kalian anggap doanya rasul itu tidak mustajab. Sebagaimana doanya temanmu. Kalau doanya temanmu, ini belum tentu mustajab. Namun doa rasul hati-hati. Hati-hati dengan doanya sang rasul. Karena dia adalah doa yang mustajab, doa yang didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka doa Rasul itu punya tiga makna. Satu makna Rasulnya itu sebagai maf'ul bihi dan dua makna Rasul sebagai fa'il. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu dipanggil birisalah dengan kerasulan. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tidak boleh ya Muhammad dengan namanya. Sebagaimana manggil temannya. Namun yukhatab dipanggil, diseru dengan kerasulan dan kenabian sebagai bentuk penghormatan pada sang Nabi. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala ya, memanggil sang Nabi dengan nama kerasulan dan kenabian. Wahai Rasul, wahai Nabi. Ya, Rasul Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebut nama Muhammad kecuali maqamil ikhbar. Ketika Muhammad itu jadi orang ketiga. Kalau Muhammad itu jadi orang kedua, maka di ayat Al-Quran cuma ada ya Rasul, ya Nabi. Tidak ada ya Muhammad. Dan ini menunjukkan mulia Nabi kita dibandingkan para Nabi yang lain. Kalau Nabi yang lain Allah panggil ya Musa, ya Isa, ya Isa bin Maryam, takul talin nasi. Tapi kalau Rasul Muhammad SAW ketika posisinya orang kedua
dalam Al-Quran cuma ya Rasul ya Nabi. Nah kalau posisinya dia orang ketika Al-Ikhbar menceritakan Rasul, maka kadang Allah sebut dengan Muhammad. Lafi maqam nida, tidak dalam posisi an-nida panggilan, yaitu posisi orang kedua. Contohnya, maka nama Muhammadun abba ahadim mirjalikum. Ini orang ketiga. Muhammad bukanlah bapak salah satu laki-laki di antara kalian. Hada ikhbarun. Ini posisi orang ketiga. Walaki Rasulullah wa khataman nabi. Namun beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Contoh yang lain. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan beriman dengan manuzila ala Muhammadin. Yang diturunkan pada Muhammad dan itu adalah kebenaran dari Rabb mereka. Nah ini mimbabil ikhbar. Menjadikan Muhammad sebagai objek berita. Amal mukhotobah, adapun ketika sang Rasul itu jadikan sebagai orang kedua. Maka Allah mengajak memanggil sang Rasul dengan nama kenabian dan kerasulan. Allah tidak pernah di Al-Quran ketika Muhammad itu jadi orang yang kedua mengatakan fala taqul qala Muhammad. Bismi nubuah dan kerasulan. Fala taqul, maka anda tidak boleh mengatakan qala Muhammad, anda katakan qala Rasulullah atau anda katakan Nabi Allah. Allah Ta'ala berfirman, falladzina amanu bihi, maka orang yang beriman dengan sang Rasul, wa'azzaruhu, ay waqaruhu, menghormatinya. Ta'zir, itu terkadang artinya hukuman, non-yutlak terkadang, yuradu bihi, yang dimaksud dengan ta'zir adalah taukir, penghormatan, ihtiram penghormatan. Wayutlak dan digunakan, wayuradu bihi, dan maknanya adalah ta'dib hukuman, semacam ta'zir untuk orang yang salah. Walaysa hadza wal murad, namun ini bukan yang dimaksudkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal al murad, namun yang dimaksudkan dengan ta'zir adalah taukir wal ihtiram, hormat dan hormat. Wa qala ta'ala litu'minu billahi wa rasulihi, supaya kalian beriman pada Allah dan Rasulnya, kalian menghormatinya dan menghormatinya, dan bertasbih memuji Allah bukrata wa asila. Tu'azziru wa tuwakiruhu, ini hunya kembali kepada Rasul. Waktu sabihuhu, bertasbih kepadanya, ini kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah kewajiban kepada Allah, menmahasucikan Allah, dan kewajiban pada Rasul, yaitu hormat pada Rasul. Kemudian faedah yang ketiga. Anal wajib, yang menjadi kewajiban terhadap Al-Quran adalah hormat dengan Al-Quran. Ya, dan mengagungkannya karena dia adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan istimewanya firman Allah dibandingkan perkataan yang lain, sebagaimana keistimewaan Allah dibandingkan makhluknya. Karena dia adalah bagian dari firman Allah. Dan firman Allah adalah salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib menghormati kitab Allah, menghormatinya dan menghormatinya. Yang keempat, wajib menghormati agama Islam. Tidak melecehkannya. Wa intiqadu syai'in minhu, dan tidak mengkritik satupun dari ajaran Islam. Ini. Maka namun bedakan antara ajaran Islam dengan hasil ijtihad para ulama. Ini, ajaran Islam itu yang mansus alaih, hal-hal yang bernas, itu yang disebut ajaran Islam. Ini. Adapun hasil ijtihad ulama, yang ini boleh jadi satu ulama dengan yang lain, ini, maka itu tidak masuk dalam sebutan ajaran Muhammad. Ini ajaran Muhammad. maka kata-kata din itu sama dengan syara', sama dengan syariat, sama dengan syariat. Yang ini dalam bahasa Ibnu Al-Qayyim di kitabnya Ar-Ruh. Ini namanya hukmullah al-munazzal. Hukum Allah yang diturunkan. Itulah yang ada nas di Quran dan Sunnah. Itu biasa disebut dengan din. Disebut dengan syariat. Ya. Maka ada ungkapan celaan, jangan talawun dalam din. Jangan kemudian ganti-ganti warna, bunglon dalam masalah din. Ya. Itu din di sini. Ya. Maja'a anillahi wa rasuli, ini hukum munazzal. Ada nas tegasnya dari Quran dan Sunnah. Maka misalnya
ya, ganti warna dalam masalah agama, ya, dulu mengatakan bahwasanya Al-Quran kalamullah, sekarang mengatakan Al-Quran makhluk. Itu namanya talawud. Ya. Namun kalau itu masalah istihadi, ya, kalau itu masalah istihadi, maka ganti pendapat itu bukan talawun dalam agama. Ya. Dulu kemudian duduknya tawaruk, sekarang iftiras, dulu iftiras, sekarang tawaruk. Wah, ini mencela-mencela agamanya. Tidak masuk di bab mencela-mencela. Ya, tidak masuk dalam tawalum bidin. Ya, ya, maka itu tidak masuk dalam bab dalam bab istihad para ulama. Ya, yang ini dalam bahasa warokot namanya al-fiqhu. Ya, di bahasa matan al-warokot namanya al-fiqhu. Sesuatu fikih itu sesuatu yang dasarnya istihad. Ya, sesuatu yang dasarnya istihad. Ya, maka kemudian dulu kemudian bismillahnya sir jadi jahar, atau dulu jahar kemudian sekarang jadi sir, maka itu bukan talawun, itu bukan bunglon, itu bukan mencela-mencela dalam agama. Ya, bukan bab mencela-mencela dalam agama. Ya, maka ini sebagaimana al-Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ya, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Di antara qaul qadimnya al-Imam Syafi'i, kalau imam itu ummi, makmum itu qari, imam itu tidak bisa baca Al-Fatihah dengan benar, makmum itu bisa baca Al-Fatihah dengan benar, maka makmum yang qari itu kata al-Imam Syafi'i di qaul qadim boleh bermakmum sama imam yang ummi asalkan salatnya sirriyah. Kalau jahriyah tidak boleh. Kalau jahriyah tidak boleh. Ini bacaan Al-Fatihahnya belepotan. Ini jadi imam. Di qaul qadim boleh. Ini, meskipun yang jadi makmum. Qari sudah pandai. Sudah bagus Al-Fatihahnya. Namun di qaul jadid. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya antara jahriyah sama sirriyah. Sama saja. Ya, kalau imamnya itu ummi tidak bisa Al-Fatihah, makmumnya itu qari pandai Al-Fatihah, maka sholatnya si makmum batal. Tanpa membedakan jahriyah sama sirriyah. Kalau qadim bedakan. Imam Syafi'i membedakan antara sirriyah sama jahriyah. Ini Imam Syafi'i tidak mencela-mencela begini ini. Jangan dimasukkan di bab talawun fiddin. Ini bunglon, ganti-ganti warna agama. Tidak. Ini masalah kemudian, masalah istihadiyah. Maka demikian juga sebagian orang memasukkan masalah hukum mencoblos dalam pemilu di bab talawun fiddin. Ini mencela-mencela. Kemudian ngasih sebutan da'i mencela-mencela. Karena dulu kemudian nyoblos haram, sekarang nyoblos boleh. Ini mencela-mencela, ini talawun fiddin. Ini enggak tahu arti din. Ini tidak tahu asasiat namanya. Hal-hal yang dasar itu enggak tahu. Ya, din itu dikira ya din itu mencakup umur istihadiyah. Ya, din itu sama dengan syara'. Ya, sama dengan al-hukmu al-munazzal. Yang ada nasnya dari Allah dan Rasul. Hadisnya tegas, gamblang. Ya, dan hal-hal yang tegas dan gamblang itu seringkali identik dengan ijma'at. Ijma' para ulama. Karena adanya gamblang dan jelas. Ya. Atau minimal kemudian menjadi pendapat mayoritas para ulama. Lekok. Ya, kok al-fiqhu yang dalam bahasa di al-waraqat itu artinya sesuatu yang dibangun di atas istihad atau istihadat, ya, atau kemudian pakai bahasa Ibnul Qayyim di Ar-Ruh namanya al-hukmullah al-mu'awwal, hukum Allah al-mu'awwal hasil dari penafsiran. Ini hukum Allah hasil dari penafsiran, bukan munazal, namun mu'awwal hasil penafsiran ulama, ya, olah dari ulama.
Ya, maka dia tidak disebut din. Ya, tidak disebut dalam din. Tidak masuk dalam misalnya istilah tercelaan dalam talawud bidin, mencela-mencela dalam agama. Ya. Oleh karena itu, maka lihat, perhatikan di sini. Syaikh Fauzan mengatakan, tidak boleh mengkritik agama. Wajib ihtiramu dinil Islam, ada mutanakus, intiqatu syai'in minu. Mengkritik satu saja tidak boleh. Mengkritik syariat, haramnya makan babi, tidak boleh. Kritik terhadap wajibnya sholat fardu, sholat yang lima, tidak boleh. Tak boleh ada kritik. Adanya samina wa ata'na. Nah, itu yang namanya din. Itu yang namanya dinul Islam. Yang itu yang namanya syar'illahi. Tak boleh ada kritik. Umur istiadiyat ada kritik. Ada kritik. Bahkan saling kritik. Ya, bahkan saling kritik. Maka umur istiadiyat itu tak. Ya, tidak yutlak, tidak disebut dengan sebutan dinillah, syar'illah, tidak disebut demikian. Sehingga tidak benar kemudian masalah orang itu, seorang dai itu berpindah pendapat dari hukum, masalah hukum mencoblos dalam pemilu. Ini kemudian dikasih label dai mencela-mencela. Kemudian dikasih label ini mutalawin. Ini ganti-ganti warna agama. Ini bunglon dalam beragama. Ini tidak tahu beragama itu apa. Tidak tahu dan ganti-ganti warna dalam agama Allah. Tidak tahu dinilai itu apa, itu tidak tahu. Pengertian din itu tidak tahu. Apalagi ngomong. Pengertian dinilai tidak tahu. Din itu apa. Definisi din tidak tahu. Kemudian ngomong. Ya, maka cuma bikin geger, ya. Cuma bikin ribut. Siapa yang geger sama ribut? Yang sama-sama enggak tahu. Ya, sama-sama enggak tahu. Ya, kalau yang tahu ngelus dodo. Ya. Ya, maka din, sifat yang namanya din itu punya karakter tidak boleh intiqad, tidak boleh ada kritik. Itu namanya din. Itu namanya dinillah. Itu namanya syar'illah. Ini istilah lain. Hukmullah al-munazzal. Adapun istihadat. Kemudian atau al-fiqhu. Dengan istilah al-waraqat. Atau kemudian al-hukmullah al-mu'awal. Ada kritik. Bahkan saling kritik. Fala yajuzu li ahadin, maka tidak boleh bagi siapapun ayan taqida hadad dinah, mengkritik agama ini. Mengkritik agama ini. Aw yatanaqqas, atau melecehkannya, atau membicarakannya dengan perkataan fihi tanaqqus, mengandung pelecehan, mengejek atau mengolok-olok. Hadza wal wajib, inilah kewajiban terhadap Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya, dan kewajiban terhadap dinil Islam. Ya, maka banyak orang itu salah menempatkan perkataan salah, misalnya tentang, contohnya yang tadi kita singgung, talawun. Ya, itu ya, karena tidak faham. Tidak faham mustalahat. Ya, tidak faham istilah, tidak faham, akhirnya jadi ada su'ul fahmi, pemahaman yang jelek. Pemahaman yang jelek, kemudian dipraktekan, jadi kejelekan yang dipraktekan. Kemudian faedah yang kelima, wajib menghormati sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghormatinya. Li'annaha, karena sunnah Rasul adalah perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia berbicara karena al-hawa, karena hawa nafsu. Tidaklah dia kecuali wahyu yang diberikan. Maka wajib menghormati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yajuzu intiqaduha. Tak boleh mengkritik sunnah Rasul.
Maka apa itu sunnah Rasul? Hal yang tegas Rasul katakan. Ya, hal yang tegas Rasul katakan. Hadisnya valid. Ya, dan maknanya tegas, gamblang. Itu namanya sunnah Rasul. Dia punya sifat tidak boleh intiqad, kritik. Adapun jika itu maknanya adalah memang multi tafsir sedang di kalangan para ulama. Memang multi tafsir dipahami A, dipahami B. Akhirnya A ngritik pemahaman B, B ngritik pemahaman A. Tidak dikatakan. Yang kritik tidak boleh mengatakan ini mengkritik sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kekufuran. Mengkritik sunnah Nabi kekufuran. Ya, mengkritik sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kekufuran. Maka sunnah Nabi itu punya sifat tidak boleh dikritik. Ya, maka dia bukan hal yang bersifat ijtihadi. Kalau dia bersifat ijtihadi, kenapa? Karena tidak ada nas tegas, kemudian satu pendapat, kemudian dikatakan ini sunnah Nabi. Bagaimana dikatakan itu sunnah Nabi? Tidak ada hadis yang tegas dalam masalah ini. Pendapat salah satu ulama yang dikagumi, kemudian dikatakan inilah sunnah Nabi. Inilah sunnah Nabi, bahasanya sunnah Nabi. Sunnah Nabi tidak nyoblos dalam pemilu. Sunnah Nabi lah. Gimana mau itu dikatakan sunnah Nabi? Sehingga orang yang kemudian punya pendapat yang lain, dia telah menyimpang dari sunnah. Tidak kokoh dalam sunnah. Loh, gimana? Lihat sunnahnya yang mana? Gitu? Sunnahnya yang mana? Dikatakan tidak kokoh dalam sunnah. Lihat sunnahnya yang mana? Sunnah Nabinya. Padahal kalau itu labelnya sunnah Nabi, cirinya tidak boleh intiqad. Tidak boleh ada kritik. Wajib hormat. Cuma adanya sami'na wa ata'na. Nah itu yang dapat label sunnah Nabi. Sehingga kemudian kalau coba-coba mengkritik, nah baru kemudian dapat label. Tidak kokoh dalam sunnah. Kenapa? Karena dia mengkritik sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka yang disebut dengan sunnah Nabi itu punya sifat la yajuzu intiqaduha. Tak boleh ada kritik. Ya, bolehnya adanya ridha, qabul, ridha. Ya. Wal istihza bi syai'in minha dan mengejek salah satu darinya. Wa man fa'ala dzalika, maka siapa yang melakukan hal demikian? Lihat, siapa yang mengkritik sunnah Nabi? Faqad irtadda 'an dinil Islam. Ya, maka dia murtad dari agama Islam. Maka di sini kita tahu apa itu sunnah Nabi. Jadi dan seorang tidak bermudah-mudah untuk ngasih label ini sunnah Nabi. Ingat mengkritik sunnah Nabi, riddah. Hati-hati ini sunnah Nabi. Ngasih label ini sunnah Nabi itu masalah besar. Karena siapa yang kritik murtad. Siapa yang olok-olok? Murtad. Maka bahaya ini. Masalah besar. Yang kemudian punya hak untuk mengatakan ini sunnah Nabi, ini sunnah Nabi. Orang yang berilmu. Biar tidak salah pasang. Ingat konsekuensi label sunnah Nabi. Ingat label sunnah Nabi. Perhatikan, camkan baik-baik. Ini. Man fa'ala dhalika. Siapa yang mengkritik sunnah Nabi. Siapa yang mengolok-olok sunnah Nabi. Mengajak Nabi. Faqad irtadda 'an dinil Islam. Murtad dari agama Islam. Ini masalah murtad ini. Masalah kemurtadan. Maka orang tidak boleh. Bermudah-mudah kemudian. Main. Ini label sunnah Nabi. Secara sembarangan. Orang awang kemudian boros kemudian ngomong ini sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi. Bahaya. Tidak usah ada dasar ilmu. Karena di balik kata itu ada hal yang mengerikan. Ya, kemudian yang keenam. Faedah dari ayat ini menghormati ulama. Karena dia ahli waris Nabi.
Maka wajib menghormati Nabi, artinya wajib menghormati ahli waris Nabi. Dan Allah meninggikan kedudukan mereka dan a'la, meninggikan min makanihim, kedudukan mereka. Allah yarfa'illahu ladina aman, Allah tinggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu beberapa derajat. Maka ha'ula mereka-mereka wa'liyadubillah waqa'ud, mereka terjumus dalam kejahatan ini. Takallama hadha rajul saqi, si orang yang celaka ini bicara, kami tidaklah melihat semisal qura'ina. Dan yang dimaksudkan dengan qura' adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan para sahabat Nabi, ulama. Maka sisi hubungannya adalah ya, antara ini sahabat Nabi ulama. Atau kemudian ya karena ulama itu ahli waris Nabi, maka hormat terhadap Rasul berkonsekuensi hormat terhadap ahli warisnya. Dan kata-kata qura di masa itu, di masa salaf, mencakup ulama. Di anaukan fi dzalikal waqti, karena di masa itu orang yang baca Al-Qur'an pastilah dia alim. Adapun orang di zaman belakangan, faqad yakunul qari, maka boleh jadi orang yang baca Al-Qur'an, orang yang hafal Al-Qur'an tidak faham satupun makna Al-Qur'an. Dia tidaklah faqih. Cuma yujitul qira'ata faqat. Dia pintar bacaannya saja. Karena di akhir zaman banyak para pembaca Qur'an dan sedikit orang yang faqih. Ada di masa silam, maka qura itu sama dengan fuqaha. Sehingga ucapan mereka, tidaklah kami melihat para pembaca-pembaca kita ini, artinya para ulama, dan mereka adalah Rasul dan para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum. Maka diambil dari faedah ini, bahasanya orang yang melecehkan ulama, min ajli ilmihim. Ingat, min ajli ilmihim. Ingat, min ajli ilmihim. Bukan karena kekurangan fisiknya atau yang lainnya. Fi ayyi waqtin, di waktu apapun, maka dia masuk dalam makna ayat ini. Lina hadza qal, karena orang ini mengatakan ma ra'aina, tidaklah kami melihat semisal qura kita, dan qura adalah ulama. Maka ini mencakup ulama fi kulli waqtin, di sepanjang zaman. Dan ulama itu wajib dihormati, dimuliakan, karena mereka membawa kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka membawa ilmu dan mereka menyampaikannya kepada manusia, maka wajib menghormati mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kelebihan ulama dibandingkan ahli ibadah sebagaimana rembulan dibandingkan bintang-bintang yang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahasanya, orang yang berilmu didoakan agar mendapatkan ampunan oleh semua makhluk di langit dan di bumi, sampai-sampai ikan yang ada di air. Maka orang yang berilmu di antara fadilah mereka masyhur di kalangan dunia hewan. Dunia ikan, ikan teri, ikan paus, kenal mereka semua. Nah, didoakan, ya Allah ampunilah fulan sang alim. Ya Allah berikanlah ampunanmu kepada fulan. Itu lele-lele, kemudian. Nah, dan sebagainya, kenal mereka sama alim. Mendoakannya. Menyebut namanya dan minta pada Allah agar Allah mengampuninya. Kenapa? Maka mereka demikian syukur, demikian terima kasih dengan al-alim. Dan orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu, yang mengajarkan kebaikan. Kenapa mereka demikian bersyukur kepada al-alim? Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak karena dua sebab. Yang pertama, karena ilmunya ulama ini menyebabkan hewan itu bermartabat. Tidak disiksa. Orang kemudian tahu adab dengan hewan. Karena ilmunya para ulama. Ulama yang ngajari bagaimanakah bersikap dengan hewan dan binatang. Dan yang kedua, ketika ilmu ulama tersebar, maka kesolehan tersebar. Kalau kesolehan tersebar, maka berkuranglah bencana alam. Dan kalau terjadi bencana alam, maka hewan-hewan ini susah. Terjadi banjir, terjadi gunung meletus, mereka menderita. Banyak korban dari mereka, bukannya dari kalangan manusia. Ketika terjadi bencana alam, hewan itu juga banyak korban-korbannya. Terluka-luka, mati. Itu bukan hanya manusia, hewan-hewan juga demikian. Karena bencana alam. Bencana alam ini terjadi karena bima kasabati dinas, karena dosa manusia. Maka kalau ilmunya para ulama tersebar, kesolehan tersebar, mereka sangat diuntungkan dari hal tersebut. Fal alim, maka ulama memiliki kedudukannya. Dan yang dimaksud adalah orang yang berilmu tentang syariat Allah. Yang cirinya adalah
besar rasa takutnya kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Yang betul-betul punya rasa takut pada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Maka ulama adalah ahlul khasyatillah, orang yang besar rasa takutnya kepada Allah. Karena mereka mengetahui, mengenal Allah, betul-betul mengenal. Fahum, maka mereka memuliakan Allah, mengagungkan Allah dan punya rasa takut kepada Allah. Sehingga mereka semangat beribadah kepada Allah dan takut dengan maksiat kepada Allah. Dan setiap kali bertambah ilmu agama seseorang, semestinya bertambahlah rasa takutnya pada Allah Azza wa Jal. Wajib menghormati ulama, menghormati mereka. Siapa yang melecehkan mereka karena ilmunya. Fa'innau yakunu dakhilan fi ma'na hadil ayat. Maka dia masuk dalam ayat ini. Abillahi wa ayati wa rasuli wa kuntum tastahzi'un. Dan kalau kita bawa, dan di sini tidak ada sahabat. Tidak ada sahabat. Di ayatnya tidak ada sahabat. Namun kaidah dalam ilmu usul tafsir bahasanya surah sababin nuzul qat'iyatu dukhul. Ya, bahasanya yang jadi sababun nuzul itu harus masuk dalam ayat. Ya, dan yang di sababun nuzul itu qura'una. Qura'una yakni Rasulullah wa ashabuhu. Maka sahabat harus masuk dalam ayat ini. Meskipun di teksnya tidak ada. Namun harus masuk di dalamnya. Kalau kita mau kemudian telaah, ya masuknya di mana? Ya di Rasul. Karena mereka ahli waris Rasul. Mereka lah yang mengajarkan ajaran Rasul. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.